Aduh, woi. Macam mana beli uang? Fuyo. Banyak adik kogi. Hah? Oh, ini sebab saya kan jadi part-time jual regular Vina Extreme Series. Ha. Itu yang dapat. Macam ni bayar duit rumah lepas kan. Hah? Mana? Bagi aku tengok. Padu tengok ni. Baik, ha. Ni flavor baru ke? Ha, ni Extreme Series baru. Energy drink punya series. Ha, so ada 4 flavor baru. Memang sedap paduan. Laku paduan. Itu yang duit berkepuk eh, tuan. Saya ni beli borong sikit-sikit eh, betul jual ke orang. Tapi tu lah. Habis tu, apa yang kau mengurung kan? Mana tak mengurungnya paduan? Si Daos tu, dia beli flavor dengan saya. Lepas tu hutang. Sampai sekarang tak bayar. Dah 3-4 minggu tak bayar ni. Short duit saya nak rolling macam mana? Nah, kau try lah call dia. Call eh? Ya. Kalau saya tak angkat ni. Jom kita ke rumah dia. Rumah dia? Ha, dia tengok. Jom. Jom. Daos. Ya? Eh, Daos mana? Daos. Daos tidur bang. Kejut dia. Abang kejut. Dia tidur mati. Alah. Jom, kita kejut apa dah? Jom. Hey. Daos. Daos, hey. Hey, bangun. Wei, Daos. Wei, bangun lah. Woi. Wei, bangun lah. Macam mana ni ki? Tak bangun-bangun ni. Ha. Saya nak satu dia baru. Tidur. Pegang kepala dia, Pegang kepala dia. Ha. Dinda, buat apa di rumah? Dinda buat apa? Marilah ikut Kanda beradu asmara di luar. Di mana? Di taman depan sana. Kanda sayang Dinda. Apa benar Kanda sayang Dinda? Kalau tidak percaya, ambillah pisau, belalah hati Kanda. Isinya ada nama Dinda. Pakai cangkul je. Alamak. Eh lagi, kau pakai kapak lagi bagus. Kapak kau lagi sekali. Eh, Maziki, mahal. Weh, Dos. Aku punya duit mana? Hah? Duit apa ni? Datang mimpi orang segar-segar ni. Hah? Mana ni? Buat-buat lupa pula. Eh, kau ambil Lavina SM Series kat aku itu. Lepas tu kau tak bagi RM50 lagi. Tak bayar lagi. Lah, dalam mimpi minta hutang. Eh, lagi. Eh, Dos. Kau tahu tak? Orang butang ni, roh dia sampai ke langit kau tahu. Dia tergantung. Haa, yelah. Berapa saya hutang? RM50. Saya bagi RM200 boleh? Kalau RM200 okey lah. Boleh lah, bagi lah. Nah. Cukup tak? Nah, Pak Dua ambil RM100, saya RM100. Saya nak cukup kan? Okey, nah. Lama lagi. Ciao. Cis, berdebah betul. Masuk. Tahu takut. Benda dah mimpi ni. Eh, duit tadi mana? Ha. Ini daun kering. Tu lagi.
Kau tak mimpi ke duit tu pun betul lah. Bila kat dalam nyata tengok, long kering ke tidak. Kau nak belanja pun, duit tu dalam mimpi je. Aduh. Jom. Jom pergi balik. Jom. Dinda? Ya, Kanda. Kanda sayang Dinda sangat-sangat. Oh, benar Kanda sayang Dinda? Ya, benar Dinda. Sini, Kanda buktikan. Benar. Kanda sayang Dinda. Ya, Kanda. Dinda? Janganlah, Kanda. Jos. Apa ni bang? Kacau saya bang. Kacau apa? Ambil balik duit kau. Kenapa lah eh? Duit tak laku. Kau tahu kau bagi duit kat dunia nyata duit jadi daun kering ke? Sekarang ni kau kena ikut aku. Gimana bang? Bagaimana dia tahu? Pergi sedar lah kau kena bagi aku duit. Ayah. Hello, Wan Suki. Sampai dalam mimpi kacau. Layan aja sikit. Dah aku tak aku. Mau 3 minggu tak bayar. Dah kecoh lah. Aduh. Kau bayar je lah. Nak ambil lah. Acau orang tidur. Ada duit. Hey. Tapi tak nak bayar. Aduh. Tidur, Rik. Jom, Pak Dah. Jom, Rik. Rik berdapat. Aduh. Abang, macam ni? Settle? Betullah, itu pun liat nak bayar. Hai. Jom Mat, kita lepak Mat. Abang pergi dulu, saya lapar ni tengok kat dapur apa ada. Tepung kau lah Mat. Tak kau lah. Dinda. Ya Kanda. Di bawah rumah inilah menjadi saksi cinta kita Dinda. Kanda sayang Dinda. Benarkah? Benar Dinda. Jom kita. Dus, ni making kau eh? Aku masak eh? Sorry, Dus.